Bagaimana dengan paslon nomor urut 3? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Andri Prasetyo dari Yogyakarta. Andri, silakan. Ya, selamat siang pemirsa dari Yogyakarta. Yang dapat kami kabarkan bahwa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini mengawali kampanyenya pada hari ke-22 ini dengan menghadiri sejumlah kegiatan di Yogyakarta. Informasi pertama dari Ganjar Pranowo ini tadi datang sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat dengan menghadiri kegiatan di Jawa Puncak Kias Natalis ke-74 Ganjar Remaja. Ganjar datang dengan mengenakan baju adat Jawa lengkap dengan penutup kepala atau belangkonya. Di dalam kegiatan tersebut Ganjar hadir sekitar 1 jam dengarkan pidato puncak dari Rektor UGM OPA Emilia. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengucapkan selamat kepada UGM yang telah berumur sekitar 74 tahun dan Ganjar berharap UGM sebagai lembaga pendidikan ini dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Kemudian Ganjar juga berharap UGM dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sektoral sehingga dapat mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Kemudian sekitar pukul 11 siang tadi Ganjar meninggalkan UGM dan menuju ke salah satu pabrik rokok di kawasan Bantul, Yogyakarta. Ganjar menemui para buruh rokok untuk menyerap aspirasi dari para buruh rokok. Kemudian dari Yogyakarta ini Ganjar rencananya pada siang mendekati sore hari akan langsung terbang ke Bogor untuk bertemu ataupun melakukan kegiatan akademis di Institut Pertanian Bogor. Demikian yang dapat kami kabarkan dari Yogyakarta. Nah, kembali ke studio Jakarta. Baik, terima kasih laporan langsung Andri Prasetyo. Rekan-rekan sebelumnya, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Yeah.